Kemudian, apakah kamu menerima pinangan atau lamaran dari Mas Ines? Saya terima. Alhamdulillah, Pak. Anak saya menerima. Alhamdulillah, berarti keluarga Bapak sudah diterima di keluarga. Hari ini kita mengikuti keluarga untuk melamar Ananda Ines Adipati atau yang biasa dipanggil Fuad. Beramat di Purwo Panjang Gresik ini mau melamar di rumahnya Mbak Dian di Melirang Bunga. Kita akan mengikuti acaranya dan ikuti saya terus. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar dapat channel ini berbisa berkembang dan Anda dapat pemberitahuan ketika kami update video baru di channel. Kapinaripun mugi-mugi sholawatuhi salam ta'zim Allah tetepo dipun limpahaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah petunjuk dhateng kula panjenengan sehingga kula panjenengan sami-sami nyumrapi pundi-pundi perkawis ingkang kedah kita lampahi lan pundi-pundi perkawis ingkang kedah kita tilar inggih punika arupi ajaran agami Islam. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, kangge mengawali pertemuan kula pinggih sedaya wonten ing dalu menika, monggo kita bikak sareng-sareng kalian wawasan suratul Fatihah
Mugi-mugi punapa ingkang dados hajat kula panjenengan sedaya, khususipun hajatipun Bapak Haji Ali Rusmanu lan ugi Bapak Tobib diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan pertemuan menika meto manfaat barokah kangge keluarga kekalih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya as-solihah bijahi sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Matur sembah nuwun. Para bapak, para ibu sedaya ingkang Allah hormati, wonten ing dalu menika dipun wontenaken dinten-dinten acara tunggal pembukaan ingkang sampun kita bikak kalian wawasan suratul Fatihah. Nomor kali sambutan-sambutan dan nomor tiga dipun tutup kalian doa. Acara saking menimbulkan sambutan-sambutan, sambutan pertama saking keluarga besar Bapak Tobib saking Grupo Panjeng dumateng ingkang mewakili atin Bapak Tobib yang Pak Kawulo Bapak Kawulo sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Alhamdulillah dalam niko kita sedaya tasih pinaringan pinter-pinter rahmat nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged rawuh teng mriki panggenan teng dusun Galal kecamatan Bunga saperlu ngerembuk pertubuhan atau disipun keponakan pulau Fuad kalian putri saking beriki Dian. Mugi-mugi acara menika beto berkah manfaat kangge dua keluarga. Keluarga Pak Tobib saking Grupo lan keluarga Pak Ali terus Manu saking Galalu. Selamat salam. Mugi-mugi tetap tercurah atas tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nedahaken dhumateng kula jalan ingkang lurus ing menika siratal mustaqim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kula rombongan, sak rombongan rawuh teng mriki saperlu ngomong-ngomong atawin saperlu nyambung dua keluarga ingin menika keluarga Pak Tabib lan Bapak sekaipun ringkesipun ingin niko badhe ngelamar atau ujuk-ujuk ngelamar mesti ini kaya sakderenge pun wonten perkenalan rumiyin. Jadi menawi kita ngomong-ngomong masalah perjodohan niku wonten pinten-pinten
langkah pertama ibu niku kedah kenal. Wis kenal. Wis mantep. Dadi kapan durung kenal, durung mantep ya dipikir dhisik. Wis pirang tahun kan? 7 tahun. Berarti mulai tingkat SMK ya sampun kena kalian Dian. Berarti pun tuwo nggih. Iki langkah pertama kenal. Terus sampean wis kenal keluarga mriki. Insyaallah. Soale perjodohan niku mboten namung mempersatukan laki atau suami dan istri, tapi mempersatukan dua keluarga. Mulane disamping kenal calone nggih kedah kenal keluarga dipun. Iki langkah pertama. Menawi sampun kenal menuju langkah kedua inggih menika lamar. Atas kula sak rombongan kula atas nami keluarga Bapak Tobi dugi ten mriki tujuan paling utama inggih menika ngelamar. Ngelamar iki napa dipun tolak napa mboten nggih terserah keluarga mriki. Tapi kula yakin kali-kali ini sampun kenal sabun sarujud insya Allah dipun rami. Jadi langkah kedua. Adapun langkah yang nomor tiga inggih menika hari hanya atau akad nikahnya. Urusan akad nikah niki kula serahkan keluarga mriki napa sampun wonten ancer-ancer dinten lan sasi lan taune untuk tanggale niki tergantung keluarga mriki. Niki mawon ingkang kula sampaiaken lan monggo kita rembug sesarengan bukti-bukti beto berkah lan manfaat dumateng dua keluarga ini menika keluarga Pak Tobi lan keluarga Pak Ali. Akhir kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kula sampaiaken dhateng Bapak ingkang mewakili keluarga saking Bapak Tobi. Ingkang maksud lan tujuan pokokipun inggih punika khidbah dhateng putrinipun Bapak Haji Ali Rusmanu ingkang asma Dian Rahmah. Dian Rahmah Rosalina. Selajengipun para bapak sambutan ingkang nomor kali inggih punika sambutan atas nama keluarga Bapak Haji Ali Rusmanu dumateng penganipun Bapak Ahmad Suyanto Paulus Sumana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Ingkang kawula hormati Bapak Tabib kalian ibu lan serombongan dugi dusun Panceng Purpu. Engkang kawula hormati Bapak Ibu warga Galalu RT 8
Monggo ngata-ngataken puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun piranjingan nikmat dumateng kula lan panjenengan. Salawat lan salam dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedanten pikantuk syafaat kelak fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Tobib kalian rombongan, kula ngaturaken matur nuwun sanget penghormatan dumateng keluarga kula atas nama keluarga R. Ali Rosmanu. Bapak kalian rombongan, betapa memuliakan keluarga kami dengan segala ubur rampe, sehingga kami merasa tersanjung dengan kedatangan Bapak kalian Ibu beserta rombongan. Mugi-mugi niatan nikowau pikantuk piwales dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mirengaken sambutan dumateng Bapak perwakilan keluarga Mas Ines Buadi. Nggih. Anis Ines Adib Buadi. Yang pertama tujuannya silaturahmi, yang kedua diistilahkan adat sebagai lamaran, ya. Nah, tapi sebelumnya kami memperkenalkan diri karena Mas Ines Adib Fuadi ini belum banyak kenal dengan keluarga besar dari R. Ali Rosmanu ini, yang mana keluarga dari adik saya ini adalah kakak daripada istrinya Pak Haji Ali Rosmanu ini. Saya perkenalkan dulu dari keluarga Bapak Haji Ali Rosmanu ini, yang pertama yaitu istrinya Hajah Nurnaningsih. Ini adik saya. Terus kemudian memiliki dua putra. Yang pertama putri Dian Rahma Rosalina. Yang kedua yaitu Khalilul Rahman. Ini keluarga inti dari Bapak Haji Ali Rosmanu. Kemudian dari saudara dan kakak Ali Rosmanu ini, yang pertama yaitu Ibu Musrifatun Ernawati. Jadi ini keluarga besar dari Madura Bangkalan ya? Tanjung Bumi. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Asmi Wiyasih. Ini istri dari Bapak Muhammad Suni. Bapak di luar, ibunya di dalam. Kemudian yang ketiga yaitu R. Ali Munir Mujianto. Ini tidak bisa hadir, berada di Jakarta. Kemudian yang keempat Suherlina Kusuma Wati. Ini tadi sudah datang karena harus mengantarkan putrinya kuliah di Kediri, jadi harus meninggalkan acara sebelum dimulai.
Kemudian dari keluarga saya, dari keluarga Ibu Haja Nurnaningsih ini, kami 6 bersaudara tinggal 5. Sehingga saya adalah kakak yang tertua, yaitu saya sendiri, Ahmad Suyanto. Saya dinasnya di kepolisian. Latar belakang profesi saya adalah dokter gigi. Jadi saya menjadi petugas kesehatan di kepolisian. Terus kemudian yang nomor 2, Nurdiana, pada hari ini tidak ikut hadir. Dan yang ketiga, Ahmad Sutrisno, Haji Ahmad Sutrisno ini adik saya. Dan adiknya yaitu yang bernama Nurnaningsih ini, Haja Nurnaningsih. Terus kemudian yang paling kecil, Haji Ahmad Suharto, dan istrinya itu Suharni ya, ada di belakang. Ini 2 keluarga menyatu, dan sekarang insya Allah, wa insya Allah mendapatkan ridha Allah. Pada malam hari ini kami mendapatkan sanjungan dengan kehadiran Bapak Taufik beserta Ibu dan serombongan untuk tadi sudah disampaikan meminta meminang melamar. Tapi saya belum tahu apakah permintaan peminangan ini atau lamaran ini diterima, kan saya belum tahu karena yang menjalani bukan saya. Nggih, Pak, nggih. Bukan saya. Untuk itu saya mau tanya dulu kepada yang menjalaninya. Ini ada walinya. Walinya adalah bapaknya sendiri, Haji Ali Rusmanu. Apakah permintaan ini diterima, Pak Haji Ali Rusmanu ini? Saya tanyakan anak saya. Ditanyakan anaknya dulu. Iya. Monggo dipun tanyakan. Kemudian, apakah kamu menerima pinangan atau lamaran dari Mas Ines? Saya terima. Alhamdulillah, Pak. Anak saya menerima. Alhamdulillah. Berarti keluarga Bapak sudah diterima di keluarga kamu. Terima kasih. Itu tadi jawaban daripada anaknya yang menjalin dan sekaligus orang tuanya menerima. Tapi saya juga masih ragu, Pak, ini apakah Mas Ines ini sudah betul yakin pilihannya itu? Sampul deh, karena sekarang ini di dunia ini, wah, banyak orang yang mempunyai kelebihan. Kenapa milih yang di desa pelosok seperti ini? Kan ngaten nggih. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan, apa yang sudah dijalani selama 7 tahun ini dan bisa menjaga harkat martabat daripada wanita, ini suatu penghargaan tersendiri. Oleh karenanya setelah diterima peminangan atau lamaran ini, kami sebagai orang tua dan bapak semua yang hadir, tetangga semua yang hadir di sini, kami memohon doa restunya. Mudah-mudahan di dalam perjalanan menuju hari H pernikahan ini diberikan petunjuk, diberikan perlindungan, diberikan bimbingan, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada waktu hari hanya itu bisa terlaksana dengan selamat, lancar, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu yang hadir, yang sempat hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
kami masih memohon kedua anak kami ini mendapatkan bimbingan, teguran apabila tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun norma-norma adat, karena kedua calon mempelai ini belum resmi, sehingga apa yang menjadi aturan agama harus dipegang kuat, jangan sampai dilanggar. Apabila dilanggar, kami sebagai saudara tidak segan-segan akan menegur, memberikan bimbingan dan arahan. Begitu juga bapak-bapak yang berada di desa Panceng Brubuh ini juga kami mohon untuk memberikan bimbingan kepada kedua calon mempelai ini. Dan pada akhirnya kami memohon maaf bila mana di dalam menghormati Bapak Tobi beserta Ibu dan rombongan ada yang kurang, semata-mata bukan merupakan kesengajaan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan, khususnya RT 8. Dengan kehadiran Bapak Ibu berarti turut serta memberikan dukungan dan restu kepada kedua ananda ini. Semoga kelak bisa melaksanakan pernikahan secara resmi dalam keadaan yang lancar. Manakala Bapak Ibu nanti dalam perjalanan, kami sekeluarga selalu berdoa mudah-mudahan semuanya diberikan perlindungan sehingga sampai pada tujuan dalam keadaan selamat, dalam keadaan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun kawula sampeyan dhateng Bapak Ahmad Suyanto ingkang sampun mewakili keluarga besar Bapak Haji Anurus Manuk, di mana lamaran ataupun khitbah yang dilaksanakan pada malam hari ini, alhamdulillah calon dan walinya menerima dengan senang hati, dengan lapang dada, dan mudah-mudahan dibarengi dengan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara khitbah malam hari ini kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kedua keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Suyanto tadi benar-benar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biniyati dua wal qabul wa salama bijahi sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sumtik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin bi 'adadi man shalla 'alaihi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin bi 'adadi man lam yusalli 'alaihi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin kama tuhibba an yusalli 'alaihi. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
watunalu bihir rawaib husnul khawatim wa yastaqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi fi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' ustadina wa li jami' ustadi ustadina wa li jami' mashayikhina wa li jami' ashabina wa li jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dhikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa inda al saf. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina adam wa ummina hawa wa alif bainahuma kama alafta baina yusuf wa zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina ibrahim wa siti sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina muhammadin wa khadijah al-kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Bisri asraril Fatiha.
perlu dipun sumrapi niku wonten rapat kecil antara Bapak Haji Ali Rusmandu dengan Bapak Kopit Bobili pelaksanaan akad nikah nipun inggih punika benjang tanggal 13 Agustus tahun 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah hari Kamis Legi. Sepeda Mali untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 13 Agustus 2020 bertepatan kalian tanggal 23 Zulhijjah Kamis Legi. Mudah-mudahan rencana ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ridho dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.